Inilah alasan Madura United hingga akhirnya menunda jadwal latihannya. Dilansir dari laman website resminya tribunjatim.com, Madura. Madura United harus menunda latihan perdananya musim ini yang direncanakan digelar hari ini, Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023. Disampaikan manajer Madura United, Umar Wahidin. Penundaan ini berkaitan dengan kendala administrasi baik pelatih baru Madura United, Mauricio Souza, juga sejumlah pemain asing. Jadwal awal Madura United akan latihan perdana tanggal 15, karena ada halangan administratif. Salah satunya terkait keimigrasian pemain dan pelatih asing. Klub memutuskan menunda latihan menjadi tanggal 23 Mei, kata Umar Wahidin. Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023. Ditambahkan pria asal Pamekasan itu, komposisi tim saat ini sudah hampir komplit. Tinggal melengkapi sedikit kekurangan beberapa posisi. Sejauh ini Madura United sudah resmi melepas 16 pemainnya musim lalu. Kuabena Apia, Esteban Vizcarra, Otavio Dutra, Fadilah Nur Rahman, Reva Adi Utama, Abanda Rahman, Hasim Kipu, Fakru Razi Kuba, Randy Oscario, Miswar Saputra, Kadek Raditya, Zulfiandi, Taufik Hidayat, Irwanto Bajo, Fieri Doni, dan Rivaldi Bawo. Dan di sisi lain Madura juga mengumumkan memperpanjang kontrak 15 pemainnya musim lalu. Beto Goncalves, Hugo Gomez, Lulinya, Kleberson, Malik Rizaldi, Ricky Ariansah, Lee Yujun, Fawait Ansori, Karisma Ramadhani, Feby Ramzi, Makek Aldo, Salim Tuharea, Bayu Gatra, Dodi Alex Van Jin, dan Novan Setia. Madura United juga mendatangkan kembali Satria Tama dan Andik Rendika Rama, merekrut Koko Ari Araya. Tim sudah terisi 88%, dengan rincian 54% pemain lama, 28% pemain muda. Mereka semua akan berkumpul di latihan perdana, pungkasnya. Yuk, ikuti terus berita seputar Madura United dengan cara subscribe dan berlangganan di akun ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Studio Rosya TV mengabarkan.